Vena, maukah Vena menjadi istrinya Ami? Mbak Vena untuk menjawab, silakan. Pada kesempatan sore hari ini, syukur Alhamdulillah seluruh keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Indraji Kusuma Hiningrat berserta Ibu Nuriyadi Indraji sudah tiba di tempat. Atas nama keluarga besar Bapak Insinyur Jimmy Rekartono dan Ibu Madepayu Rahmawati, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Indraji Kusuma Hiningrat dan Ibu Nuriyadi Indraji. Kami persilakan untuk dapat melangkahkan kaki. Terlihat Mas Ferry Irawan bersama keluarga didampingi oleh Bunda tercinta. Terlihat begitu sumringahnya dengan didampingi oleh Bunda dan ya, dipersilakan untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan hadirin. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Kami persilakan sekali lagi perkenan untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat duduk di kursi yang sudah disediakan. Kuntum melati indah tertata, merekah indah tiada tara. Salam sebagai pembuka kata, saya haturkan pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan. Mewakili keluarga besar Bapak Insinyur Jimmy Rekartono dan Ibu Made Ayu Rahmawati, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar almarhum HR Indraji Kusumaningrat dan Ibu Nuriyati Indraji. Abi tidak akan, dan kita sama-sama tidak akan saling mencintai satu sama lain melebihi besarnya cinta kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Abi juga mau mengucapkan banyak terima kasih pada Mena yang telah menerima Abi dengan apa adanya. Begitu juga dengan keluarga besar Mena, Papa Jimmy, Mami Ayu, Ai, dan ada adiknya Vena Agus yang sedang berhalangan. Saya kalau boleh diizinkan kepada undangan yang terhormat, saya ingin bercerita sedikit. Mungkin hubungan saya dengan Vena diawali dengan ketulusan satu sama lain, dan belum pernah apa yang kami berdua lakukan dalam seumur hidup kami lakukan sekarang. Salah satunya adalah kami membangun dan membina hubungan ini dari awal berdasarkan dan melibatkan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami meminta ridho Allah. Yang kedua, yang belum mungkin dulu ataupun kurang kami jalankan sekarang adalah kami memuliakan kedua orang tua kami. Dimana pada saat pertama saya ketemu dengan Papa Jimmy, terima kasih Papa telah memberikan dan menerima saya dengan hati yang lapang. Dan pada waktu
saya mengenal Mami Ayu. Di malam itu saya masih ingat Mami. Saya duduk bersimpuh di hadapan Mami. Saya bilang sama Mami Ayu, "Ma, izinkan Ferry melakukan sesuatu yang Ferry lakukan terhadap Mami Ferry." Ferry copot sendal Mami pada waktu itu. Ferry cium kaki Mami Ayu untuk meminta restu. Begitu juga dengan Mami, Mami Nur. Kalau Mami ingat, pada malam itu bayi cuci kaki Mami. Bayi meminta maaf, meminta restu dari Mami Nur, Mami Ayu, dan Papa Jimmy agar ini menjadikan pernikahan Pei dan Vena pernikahan yang terakhir dan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan maaf kalau saya agak sedikit emosi karena acara lamaran ini bertepatan dengan 11 tahun mentor saya pergi, almarhum papi saya. Dan sekarang saya percaya kalau kita mengandalkan dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang awal baik netizen mungkin masyarakat dari cibiran, dari pandangan yang sebelah mata berubah setiap harinya, yang kami terima sampai saat ini, sampai detik ini adalah ribuan doa mengalir. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada keluarga besar Mena dan yang Abi utarakan adalah benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam. Lubuk hati yang paling dalam. Dan Abi percaya begitu kita berdua mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan banyak kenikmatan rezeki dari arah yang sangat tidak disangka-sangka. Kita bisa bekerja berdua. Allah memberi nafkah, memberi rezeki yang luar biasa kepada Abi khususnya. Dari yang awalnya pernikahan kita direncanakan sangat sederhana hanya di masjid, sampai bisa terwujud acara yang luar biasa seperti ini. Abi juga sekarang kalau boleh memberi surprise buat Mena. Mungkin ya, ada suatu, berikan tepuk tangan yang meriah. Memang cinta adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu sepatutnya kita manusia harus selalu mensyukuri. Iya. Berat ya kayaknya ya. Kayaknya beratan emas daripada bunga ya. Tapi lebih berat cinta saya terhadap ini. Masa Allah, berikan tepuk tangan, sweet sekali ya. Mena, maukah Mena menjadi istrinya Abi? Berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh Mbak Vena untuk menjawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Mena bersedia. Masya Allah, berikan tepuk tangan yang meriah dan diberikan bunga yang di atasnya ada logam mulia. Ya, boleh diterima Mbak Vena. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.